Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa yang budiman, kita memasuki paripurna dari bulan yang penuh barakah ini, bulan yang penuh ampunan dari Allah, bulan yang penuh pemerdekaan-pemerdekaan dari siksa neraka, bulan di mana rahmat-rahmat Allah diturunkan mulai dari awal, bulan di mana Lailatul Qadar juga diturunkan, di mana Lailatul Qadar adalah alf khairun min alfi syahr. Kita memasuki akhir-akhir daripada Ramadan ini. Tentunya para salafus salih, para orang-orang terdahulu, para aulia-aulia terdahulu menangis melihat dan merasakan bagaimana Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan ini ibarat bulan di mana bulan-bulan hadiah-hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan di bulan ini. Karenanya para ulama salaf itu sedih. Sedih, sangatlah sedih. Para pemirsa yang budiman, dikatakan semoga amaliah kita ini dikabulkan oleh Allah. Dikatakan innama yataqabbalullahu 'alal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal daripada orang-orang yang bertakwa. Amaliah Ramadan ini apabila diterima oleh Allah, tentu setelah Ramadan ini akan menampakkan, akan ada dari kita hal-hal yang berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kunu liqabulil amal ashaddu ihtimaman minal amal. Ramadan ini patut kita bersedih dan bertanya-tanya, setidaknya semoga amaliah kita selama satu bulan penuh ini diterima oleh Allah. Makanya katanya Sayyidina Ali, jadilah kalian akan diterimanya amal, akan keterimanya amal Ramadan ini begitu sangat daripada melaksanakan Ramadan ini. Artinya apa? Artinya Ramadan ini haruslah ada takdir, ada bekas di dalam diri kita. Bekas apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang setelah paripurna Ramadan ini adalah orang-orang yang diterima puasanya, dan athar dari Ramadan ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yadkhuluna an-nas al-jannah. Apa yang katanya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang itu banyak masuk surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa ini adalah diterimanya Ramadan kita, puasa kita, dan juga athariyah takwa ini ada jelas di dalam diri orang-orang yang setelah Ramadan ini akhlaknya makin baik. Akhlak inilah para pemirsa yang budiman, yang setelah Ramadan ini akan semakin terbina dari kita. Wa anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna ar-rajula la yudrika bi husnil khuluq darajata as-sa'im wal qa'im. Bahkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan bahwasanya orang lelaki dengan husnul khuluq, dengan bagusnya akhlak, dengan bagusnya budi pekerti, dia pangkatnya akan mendahului, akan menemukan derajatnya orang-orang yang berpuasa, yang di selama Ramadan itu betul-betul banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak. Dengan husnul khuluq, tentu Allah akan memberikan derajatnya orang-orang puasa. Makanya dikatakan bahwa dengan bagusnya akhlak ini adalah bukti bahwa Ramadan ini
betul-betul membekas di dalam diri kita. Di dalam suatu hadis yang lain dikatakan, wa fi hadisin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Besok yang akan lebih berat, tidak akan ada yang lebih berat dari sesuatu daripada bagusnya akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah bukti daripada Ramadan ini, Ramadan yang diterima oleh Allah, puasa yang diterima oleh Allah, dan kita menuju kepada hari kemenangan Idul Fitri tahun 1441 ini dengan membawa pesan-pesan yang membekas di dalam diri kita, yaitu perbaikilah akhlak. Dari akhlaklah buah dari Ramadan kita selama sebulan ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.